Dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak untuk menyambut aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan agar hak angket segera digulirkan, agar supaya segala macam segala bentuk kecurangan pemilu yang mencederai demokrasi kita segera terungkap. Bahkan campur tangan Jokowi dan kroni-kroninya bisa segera diungkap dan segera diadili oleh rakyat Indonesia. Benar. Termasuk harga-harga kebutuhan rakyat yang meningkat dan langka. Kita berharap ada komitmen kerakyatan dari anggota DPR RI terhadap situasi rakyat dan situasi bangsa kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam perjuangan. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Baik bapak-bapak dan ibu hadirin sekalian, terima kasih telah datang di rumah rakyat ini, di rumah bapak-bapak ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu berhak untuk menyampaikan aspirasi. Dan saya sampaikan selamat datang bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang aspirasinya hidup, akal sehatnya hidup, yang sangat menghargai suara rakyat, yang tidak menghargai negeri ini. Pemimpin hasil kecurangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, memang tidak banyak orang yang peduli, memang tidak banyak orang yang kemudian merasa prihatin ketika depan matanya ada kecurangan dan berani untuk melawan kecurangan itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu ini dengan cara yang seperti ini tidak berhenti di sini. Sebagian kami di DPR akan melakukan perjuangan kami dengan cara yang sesuai dengan konstitusi yang telah diberikan oleh undang-undang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahkan banyak para pakar mengatakan, para rektor, guru-guru besar tidak bersuara. Orang yang tidak punya kepentingan dengan politik sudah bersuara. Puluhan bahkan ratusan sudah bersuara bahwa terjadi kejanggalan dalam proses pemilu tahun 2024. Bahkan politisi juga sudah mengatakan bahwa hanya pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat berbahaya. Pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat buruk. Banyak suara desa yang mengadu kepada kami sendiri. Mungkin tidak hanya di dapil saya, di mana mereka itu dihantam, diintimidasi, mau dikriminalisasi, kalau tidak ikut dengan apa yang dilakukan oleh rezim sekarang ini. Dan itu turun tangan segala kekuatan yang diberikan. Belum lagi kita tahu bagaimana rumah bansos yang dikucurkan menjelang pemilu ini di tahun 2024 ini lebih besar daripada bansos ketika pandemik, ketika COVID melanda Indonesia. Bayangkan lebih 450 triliun bansos digunakan, dan itu digunakan untuk kepentingan politik. Itu tidak bisa dibantah. Dan proses di pemilu
Bagaimana kita melihat secara bersama-sama? Bagaimana mereka bisa berubah? Angka-angkanya, bahkan kalau dijumlahkan semuanya, satu TPS mencalonkan satu padahal satu TPS antara 250 sampai 300 paling banyak. Ini fakta. Belum lagi ketua KPU-nya, komisariat komisaris KPU-nya banyak yang bermasalah. Ada suara-suara hati nurani dari penyelenggara. Kita ajukan jempol, tetapi kadang-kadang mereka tidak berani. Macam-macam yang digunakan untuk bagaimana suara dimaju. Tentu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya hati nurani, tidak kita diam melihat ini. Ini bukan masalah nyawa teman-teman, tetapi ini adalah masalah prosesnya. Prosesnya berlaku adil dan jujur tidak. Tapi memenangkan anaknya di Bantul.